Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan sahabatku ini dilancarkan rezekinya dan dikasih kesehatan. Amin. Nah, kita jumpa lagi bersama Hayat Madura ya. Nah, kali ini aku akan jawab request dari sahabat aku yang ada di TikTok ya. Dia minta tolong untuk mau belajar bahasa Arab katanya. Bahasa Arab yang isinya di dapur. Karena dia mau berangkat ke Saudi, mau jadi TKW katanya. Mau kerja ke Saudi agar dia bisa paham apa aja yang dibutuhkan di dapur ini ya. Ini langsung aja ya. Ini kalau dapur ya, dapur ini namanya makbah. Itu dapur ya. Kalau makbah itu dapur artinya. Dan kalau ini, kalau yang ini itu namanya dolap. Ya sahabatku, ini namanya dolap. Dolap itu lemari ya. Jadi apapun meskipun di kamar jadi dolap. Jadi kalau dolap yang ada di dapur itu namanya dolap fil makbah kayak gitu ya. Fi itu di dalam itu fi. Ada yang fi itu ada kalau disambung dengan kalimat apa namanya? Misalkan fi fil makbah kayak gitu. Itu fil makbah itu berarti di dalam dapur kayak gitu. Seperti itu sahabatku. Dan di sini kita lihat ya apa aja. Kalau kayak gini kita lihat dari luarnya aja dulu ya. Kalau yang ini itu namanya mukinah ini, ya. Ini mukinah. Mukinah itu mesin. Apapun itu mesin cuci atau apa mesin itu mukinah kayak gitu. Ini dan ini itu sukar. Sukar itu gula ya. Jadi buat teman-teman kalau belum tahu gula itu seperti apa sukar. Tapi kalau manisnya seperti apa? Nah, kalau manisnya seperti apa nggak tahu nih, kayak saya ini manisnya. Oke. Okay. Siapa lagi ya? Nah, ini. Ini itu namanya sepinja, ya. Kalau kayak gini yang gabus-gabus kayak gini itu namanya sepinja. Bebas ya, sepinja itu seperti apa, pokoknya intinya sepinja. Nah, kalau ini namanya sahen. Piring, piring itu sahen ya. Itu piring itu sahen dan juga ini melaga. Nah, ini melaga kalau kecil segir. Jadi melaga segir, melaga kabir kayak gitu. Mau kalau dia bilang jibi melagatin, nah, kalau kayak gitu berarti kamu harus ngambil 2 melaga. Jadi 2 sendok harus diambil kalau bilang melagatin kayak gitu. Ya. Jadi terus ini lagi ini namanya centong. Centong itu bahasa Madura ya. Bukan bahasa Arab. Ini namanya lupa saya ini namanya. Apa ya, melaga kabir kayak gitu apa namanya nanti saya nanya lagi yang biar lebih lengkap soalnya saya nggak begitu paham juga kalau terlalu banyak ya. Kalau intinya kalau majikan saya nyuruh melaga kabir ya udah saya ngambil ini gitu buat surba hage surba kayak gitu surba itu kuah melaga kabir hage surba kayak gitu itu kuah jadi kita ngambil dari situ kayak gitu ya. Nah kalau misalkan nih ada lagi misalkan nggak ada sabun. Jadi kalau sabun tuh ya biasa ya sahabatku. Jadi kalau masalah sabun ya sama sabun, jibi sabun, jibi taet. Jadi namanya sabun tuh kan ada nanti ada tulisannya taet, sabun atau apa itu ada semuanya. Nah kalau jewel itu namanya HP ya. Jibi jewel itu berarti kalau jibi itu ngambil, ambilkan kayak gitu ya. Jadi kalau HP, jadi misalkan nih kita HP ini seperti ini, itu jibi jewel itu berarti HP. Nah, kalau sili, ya sili itu ambil kayak gitu. Silu gitu, ambil. Nah. Kalau ini walat, ya. Itu walat. Nah, ya. Itu sahabatku, itu walat namanya. Walat itu anak laki, itu anak laki. Dan kalau yang dipakai di mata itu kacamatanya itu nadarah, ya. Kayak gitu, nadarah seperti itu. Dan ini lagi ya mudah-mudahan bisa paham ya orang yang nonton ini. Ini namanya talajah ya. Ini talajah. Dan itu namanya mukoyib. Itu mukoyib itu AC. Nah, kalau ini Indomie dong. Masa gak tahu sama Indomie. Ini Indomie kayak gitu. Ya. Intinya sahabatku kalau kita mau merantau ke Saudi. Kita yang harus pahami. Yang harus kita hafal yaitu apa? Satu ad-dini. Ad-dini itu minta kayak gitu. Ad-dini. Itu penting banget ya. Ad-dini, ratib.
itu minta bayaran, mana bayaran gitu, bayaran. Adiniratif anak, anak itu saya kayak gitu. Pasti teman-teman udah paham ya, adiniratif anak kayak gitu. Dan juga ada lagi ya, misalkan anak abonom, saya mau tidur kayak gitu. Dan juga lagi kalau dibilang, kalau dipanggil na'am, kalau ada orang ya assalamualaikum kayak gitu. Kita harus juga jaga kesopanan di situ. Ya jangan sampai kita nggak punya sopan, itu harus ada ya, karena di sini tuh kesopanan ditunjung tinggi ya. Takut majikan saya tuh orang baik, kalau majikan kita itu orang baik ya kita harus juga lebih baik kayak gitu. Nah misalkan nih buat teman-teman yang baru nyampe ke sini, kita harus apa ya, sering-sering ngobrol sama anak kecil. Nah, biasanya kalau kita sering ngobrol sama anak kecil itu bisa cepat paham masalah bahasa Arab, orang bahasa Arab itu. Karena kalau anak kecil tuh ngeyel ya, misalkan mau minta jajan atau apa itu ngeyel terus bahasanya, meskipun kita nggak paham sampai dikasih tahu seperti itu ya sahabatku. Jadi kalau misalkan kerja terus dapat anak kecil itu enak banget karena kita cepat paham, belajar dikit demi sedikit kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman itu juga hal dasar-dasarnya aja ya, dasar-dasarnya aja seperti itu. Kalau misalkan disuruh itu GB, kan biasanya kan GB. GB itu ambil, GB ambil kayak gitu. Nah, kalau tiba mau makan kayak gitu ya, kalau mau makan, jadi kita tuh bilangnya abo akul kayak gitu, akil akil gitu aja ngerti orang Arab itu. Disuruh mulutnya gini, bukan gini ya, bukan gini, gitu. Itu udah ngerti. Jadi kita sebenarnya sih nggak sulit kalau emang kesini. Kalau kita terlalu banyak belajar di luar sana, kita bakalan sulit untuk memahami. Tapi kalau sudah langsung terjun ke sini, insya Allah cepat paham. Apalagi kita sering bertengkar sama majikan kita, waduh, burunya habis. Kalau awal-awal itu jujur seru kayak, kalau awal-awal itu biasanya sih kalau kita disuruh gitu. Misalkan nih, Aisyah, GB tipsi, gitu. Contohnya tipsi itu kan talam gitu kan, tipsi, tempat apa ya, tempat makan atau apa. Terus ke sana cuman datang doang gitu, ada yang seperti itu. Disuruh turun malah tidur, disuruh cuci malah digosok kayak gitu. Jadi semuanya itu dengan seiringnya waktu kita bakal bisa. Jadi kalau kita mau ke sini satu ya kita harus niat. Kalau sudah merantau kita harus benar-benar niatkan dalam hati kita bahwasanya ya jangan lupa ya berdoa dan minta restu orang tua juga seperti biar selamat sampai kesininya, dan juga berdoalah biar dapat majikan yang baik kayak gitu ya. Soalnya nggak semua majikan tuh jahat, tidak semua majikan tuh baik ya, tergantung dari nasib kita. Yang penting kita jangan sampai misalkan nih ada majikan atau apa itu, misalkan majikannya tuh agak nakal atau gimana, itu kita jangan diladenin, jangan dibilang ketawa atau apa, jangan. Kita benar-benar harus sopan sama dia, menghargai dia. Insya Allah kalau kita sopan dia bakalan malu sendiri, ya. Tapi kalau kita pakaiannya nggak sopan kayak gitu, ujung-ujung siapapun bisa jahat, orang baik juga bisa jahat. Tapi kalau kita pakaiannya sopan dan perilaku kita sopan kayak itu menghargai dia, insya Allah kita juga dihargai sama majikan kita. Nah, intinya tergantung dari nasib kita ya, buat teman-teman jangan kadang-kadang dapat info nanti majikan jahat gini-gini, takut gini gitu. Itu sebenarnya hoax ya sahabatku, tidak semuanya. Jangankan di sini, di Indonesia juga ada orang jahat. Dimanapun seluruh dunia ini ada orang jahat, ada orang baik kayak gitu. Ada siang, ada malam. Jadi kalau menurut saya pribadi ya tergantung dari nasib kita sendiri kayak gitu ya. Oke sahabatku, mungkin kalau ada pertanyaan lagi atau yang belum paham masalah bahasa Arab, kita boleh kita sharing di TikTok saya atau ketik di kolom komentar, nanti saya akan review atau saya akan sharing buat teman-teman apa aja seperti itu. Karena ini penting banget buat teman-teman kalau mau merantau dan juga buat pengalaman. Oke, tapi jangan lupa like dan subscribe ya buat sahabatku dan ketik di kolom komentar. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.